saudara, saat ini perekonomian digital Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara Eropa, Amerika, Asia, terutama Cina, bahkan Afrika. Ketinggalan ini sangat erat hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat. Lembaga pionir dalam pendidikan ekonomi digital Indonesia menilai Indonesia saat ini masih tertinggal dalam ekonomi digital dibanding negara-negara Eropa, Amerika, bahkan Afrika. One Academy ingin membantu mengejar ketertinggalan Indonesia dengan meluncurkan Deal Shaker Indonesia. Deal Shaker Indonesia ini adalah bentuk baru e-commerce atau perdagangan elektronik. Deal Shaker berbeda dengan e-commerce lainnya, yakni dapat memasarkan produk UMKM Indonesia ke luar negeri karena memiliki jaringan ke 194 negara di dunia. Saat ini komunitas Deal Shaker sudah mencapai 3,5 juta orang di seluruh dunia yang merupakan pebisnis. Kalau peringkat untuk digital ekonomi kita bisa di bawah 50, Pak. Ya, karena itu kita mau naikkan inklusi keuangan dan inklusi digital. Jadi ini membantu program pemerintah, karena perbankan yang ada itu selama puluhan tahun hanya memiliki inklusi itu 25% saja. Kita mau tingkatkan sampai 75%, artinya 75% rakyat Indonesia punya akses pada keuangan yang selama ini tidak terlayani oleh perbankan. Tahun ini One Academy menargetkan meraup lebih dari 1.000 mitra dagang utama. Pada peluncuran perdana Deal Shaker ini telah ditandatangani nota kesepakatan atau MOU senilai 1 triliun rupiah. MOU ini terkait kerjasama dengan proyek 106.000 hektar di Aceh, perkebunan kelapa sawit di Morowali, proyek Eco Resort di Bunaken, Manado, produk kerajinan Indonesia, dan sejumlah properti. Semua proyek tersebut dapat ditransaksikan secara digital. Saat ini, One Academy tengah menyosialisasikan digital ekonomi melalui sejumlah universitas, karena hingga saat ini belum ada universitas yang memiliki kurikulum digital ekonomi. Sangat disayangkan, karena Indonesia hanya dijadikan pasar ekonomi digital, padahal Indonesia adalah negara produsen terbesar di dunia.